Baik, terima kasih. Saya kini berada di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan Pahang, di mana lokasi ini akan berlangsungnya program imunisasi COVID-19 Negeri Pahang yang dijadualkan berlangsung pada jam 3 petang nanti. Pada Rabu lalu, sebanyak 23,400 dos vaksin jenis Pfizer tiba di negeri ini untuk diberikan kepada golongan frontliner di Pahang. Dan difahamkan pada petang nanti, Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail akan menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin ini. Dan bagi merpincikan lagi mengenainya, seketika bersama saya adalah Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman. Apa khabar Tok Sri? Baik, alhamdulillah. Tok Sri, difahamkan hari ini bermulanya program imunisasi COVID-19 di negeri Pahang. Boleh perincikan lagi mengenainya? Baik, terlebih dahulu bagi pihak kerajaan negeri, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM khususnya Sri Azwan kerana sudi bersama-sama meninjau persiapan kami di sini dalam melaksanakan proses vaksinasi COVID-19 untuk seluruh ataupun untuk rakyat negeri Pahang. Jadi pada petang nanti, insyaAllah kita akan dapat sama-sama menyaksikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang akan menjadi orang yang pertama sekali mendapat suntikan vaksin COVID-19 ini, insyaAllah. Jadi kita alhamdulillah telah menerima 23,400 dos vaksin pada hari Rabu yang lalu untuk kita cuba memberikan imunisasi kepada lebih kurang 70% daripada rakyat di Pahang ini, insyaAllah. Okey, Datuk Seri, bagaimanakah dari segi aturan pengambilan suntikan vaksin ini? Aturan dalam pemberian vaksin ini sebenarnya memang dibuat dan disediakan proses kerjanya dengan sangat teliti oleh Kementerian Kesihatan. Jadi bukan saja ianya untuk memastikan bahawa dari segi proses kerjanya, seklinikanya ianya selamat, tetapi untuk memberikan keyakinan kepada para penerima bahawa mereka menerima vaksinasi ini dalam keadaan yang sedar, dalam keadaan yang sukarela dan faham apa yang mereka lalui. Jadi bermula daripada proses pendaftaran mereka sampailah kepada penghujungnya, setiap proses itu dipantau dengan baik. Bila mereka sampai saja ke Dewan Jubli Perak ini, mereka akan melalui proses penyaringan untuk memastikan mereka ini bukan tergolong dalam mereka yang bergejala, ya, dan selepas itu mereka akan pergi ke kaunter seterusnya untuk membuat pendaftaran menggunakan aplikasi Malik Sejahtera ataupun boleh juga dibuat secara manual. Ya. Seterusnya, mereka yang telah mendaftarkan diri akan masuk ke dalam dewan ini dan akan diberikan taklimat oleh pakar kesihatan keluarga dari Jabatan Kesihatan di Pahang untuk mereka sekali lagi untuk benar-benar mengetahui apakah kebaikan atau kepentingan vaksinasi ini dan mereka faham apakah kebaikan-kebaikan, ya, dan juga apakah langkah-langkah yang harus mereka ambil sepanjang proses vaksinasi ini berjalan. Apabila mereka telah melalui proses ini dan bersetuju untuk menerima vaksin, mereka akan diberikan satu borang untuk ditandatangani. Seterusnya, setelah borang itu ditandatangani, mereka akan diberikan suntikan vaksin ini. Dan selepas suntikan, setelah menerima suntikan, para penerima ini akan dibawa ke suatu kawasan rehat untuk melalui proses apa yang kita kata proses pemerhatian untuk memastikan mereka yang menerima ini tidak mengalami sebarang alahan, ya, sebarang gejala-gejala yang kita tak ingini, ya, insyaAllah. Jadi sepanjang proses ini berjalan, kerja-kerja ini dilaksanakan, dipantau oleh petugas-petugas kesihatan yang pastinya berkelayakan dan pengalaman dalam proses ini. Okay. Baik, Datuk Seri, bagi rakyat di negeri ini, siapakah yang akan diberikan keutamaan untuk menerima suntikan ini dan melibatkan berapa ramai penerima?
Secara umumnya kita akan laksanakan dalam tiga fasa. Fasa 1, 2 dan 3. Jadi fasa 1 ni kita berikan kepada frontliners, petugas-petugas yang selama ini dan akan datang akan terus membantu apa pihak kerajaan menjaga kesihatan, keselamatan dan kesihatan rakyat. Dan fasa kedua kita akan beri tumpuan kepada golongan warga emas, golongan kurang upaya dan individu-individu yang mungkin mempunyai masalah kesihatan yang berisiko sekiranya mereka mendapat serangan apa virus COVID ini. Dan seterusnya pada fasa yang ketiga pula kita akan buka pemberian vaksin ini kepada golongan yang berusia lebih daripada 18 tahun yang mereka ini boleh mendaftar secara sukarela ya melalui beberapa cara, sama ada melalui aplikasi MySejahtera ataupun mereka boleh boleh melalui laman web untuk pendaftaran COVID-19 ini secara khusus, boleh juga membuat panggilan telefon ataupun boleh juga mendaftarkan diri di kaunter-kaunter fasiliti-fasiliti kesihatan di Nipang ini. Dan kita juga mungkin akan mengambil inisiatif yang lebih baik lagi bagi setengah tempat yang mungkin terpencil. InsyaAllah pihak kerajaan akan juga masuk ke kampung-kampung yang terpencil ini, seperti contohnya kampung-kampung asli, untuk kita menawarkan vaksinasi ini kepada mereka. Baik, terima kasih Dato' Sri di atas perkongsian tersebut. Diharapkan perjalanan program imunisasi ini akan berjalan lancar bagi menangani dan mencegah penularan wabak pandemik COVID-19 di negeri Pahang khususnya. Dan saya kira itu saja perkongsian cerita pagi dari Pahang pada hari ini. Kembali bersama rakan setugas. Baik, terima kasih rakan pelabur kita untuk cerita pagi Pahang, iaitu Hazwan Azman dan serta